اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيدنا besar timbangan pahalanya.
haji itu besar kalau memang berat, termasuk ngaji di waktu hujan pahalanya beda sama waktu lagi ngaji enggak tahu ya. Makanya kalau hujan banyak yang datang, kok banyak yang datang ya tergantung daripada itu ya, balasan Allah tergantung daripada besarnya pujian yang Allah berikan. Kadang-kadang ada orang yang diberikan pujian yang ringan tapi keluhnya besar. Banyak orang yang mendapatkan pujian yang berat tapi keluhnya kecil. Nah, itu nilai bahasa pahalanya beda. Ada orang baru sakit begitunya, dikit-dikit minta mati, mati aja mati, insyaallah sampai ngaji perlek sebagian perlek semuanya baru dikunci begitu. Padahal kan misalkan gigi dulu ya Allah, kadang-kadang suka melihat itu ada orang ngomong sebagian itu maksudnya kira-kira setengah jam awal itu pasti dia baru ya, membuat kekawasan perjalanan berhenti atur nafas lagi tadi dia jalan tadi berhenti, atur nafas lagi jalannya juga gak tahu pas bagaimana ini insya Allah ini kadang-kadang kita lihat ini ya. Itu namanya dia berdakwah, dakwah bin hal. Pokoknya kalau dia lewat tahun, pasti sebentar lagi waktu. Pasti sebentar lagi waktu. Jadi ukuran itu jadi. Ya. Dulu ada sehingga terhadap kita gitu. Nah selanjutnya kata Nabi, wa inna Allah ta'ala dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala iza ahabba kauman, apabila Allah menyayangi, menyenangi suatu kaum, satu masyarakat, satu kota, satu negara, ibtala lahu, maka Allah akan puji. Ini ibtala lahu, asal katanya bala. Bala itu beda dengan musibah biasa. Yang namanya bala itu satu musibah, satu musibah ujian yang Allah berikan karena Allah punya tujuan, yaitu untuk menghapuskan dosanya dan juga untuk mengangkat derajatnya. Ini bala. Beda sama musibah, musibah biasa. Musibah itu ada yang ujian, ada yang teguran, ada yang hukuman azab. Ya. Jadi kalau bala hanya Allah berikan kepada orang yang beriman saja. Ujian itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Dikasih ujian. Kenapa dikasih ujian orang yang beriman itu padahal dia sudah beriman sama Allah? Sudah sembahyang, sudah ngaji, sudah semuanya dikerjakan, kok ternyata malah dapat ujian karena Allah ingin menghapuskan dosanya dan Allah akan mengangkat derajatnya. Kayak diuji kan? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, maka diuji. Jadi semakin kita beriman, malah semakin dia diuji. Jangan kita anggap bahwa kalau kita sudah beriman tidak diuji. Dan semakin tinggi keimanan kita, maka semakin ujian itu semakin berat. Karena terus akan dinikah, akan di apa namanya dinaikkan derajatnya dan dihapuskan dosa-dosa. Bahkan hadis yang kemarin itu katanya iza aradallahu bi'abdihi khairan ajjalalahu 'uqubata fid dunya. Justru kalau Allah mau menghendaki seseorang itu menjadi baik di dunia dan baik di akhirat, maka justru Allah timpakan itu penderitaannya, musibahnya, siksa dan azabannya itu di dunia saja. Ya, malah justru Allah kalau Allah pengen sayang sama seorang hamba, Allah pengen memberikan kebaikan kepada orang hamba supaya baik dia nanti di dunia, di akhir dan di akhirat nanti, maka justru Allah berikan penderitaannya itu di mana? Di dunia dengan berbagai macam
terbentuk, ada yang sakit, ada yang macam-macam semuanya Allah berikan. Jadi kita jangan langsung susun dulu. Apabila kita mendapatkan ujian dari Allah, ya, jangan kita punya perasaan jelek dulu kepada Allah. Ini apa ini? Aku udah ngaji, udah sebagian, udah semua udah terjadi kok. Malah bukan tambah baik nih, itu bukan malah tambah ini, dagangan malah tambah susah. Ini tambah malah banyak masalah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan memang Allah sedang menguji. Semakin tinggi, semakin banyak ujian ini. Berbeda nilai-nilai ujian. Jangan dipikir kalau dia seorang ulama tidak ada ujian, ada kan? Wah, jauh lebih berat ujian dibandingkan kita. Kalau kita mah diuji, ujiannya kelasnya kelas kopral, kelas rendah kita. Paling ujian yang kita selalu perluin ya itu aja masalahnya, masalah duit, masalah kerjaan, masalah dagangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Hanya itu aja, muter lagi itu masalahnya kayak gitu kok. Itu ujian. Tapi kalau udah ulama ujiannya berat, fitnah kiri kanan dan lain sebagainya dan sebagainya, masya Allah, itu yang paling berat. Nah jadi apabila Allah sayang kepada seorang hamba, begitu juga wa inna Allah ta'ala iza bahawa kaumah satu kaum, satu masyarakat, satu kota, satu kampung, kalau Allah sayang kepada mereka, maka Allah akan uji, diberikan ujian. Nah, sekarang musibah demi musibah yang terjadi di bangsa kita ini, bencana yang datang sini berganti, ini belum selesai datang lagi, ini belum rapi, ini lagi, ini begitu semuanya. Nah, musibah ini masuknya kategori apa ini? Ujiankah ini? Tegurankah ini? Ataukah ini hukuman azab dari Allah? Apakah kita lihat? Apakah ini termasuk ujian? Musibah ini begitu luar biasa datang. Dulu di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang namanya bencana alam. Karena memang udah dijamin sama Allah. Wa ma qadallahu bi wa'adzibahu wa ma taqih. Dan tidaklah akan aku turunkan azab di muka bumi ini kata Allah wa anta fihim selama engkau masih ada ya Allah. Jadi selama Nabi Muhammad masih ada, Allah tidak turunkan apa? Enggak ada azab. Allah redam, ada yang menahan dan yang meredam murka Allah karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi Muhammad enggak ada. Udah meninggal dunia. Siapa yang meredam murka ini? Adakah yang bisa meredam murka Allah? Adakah perkara yang bisa menahan daripada kemarahan Allah? Ada. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, apa kata Allah? Inni la'ahimu bi ahli al-ardi azaba. Allah yang bicara, Allah yang berkata, apa kata Allah? Inni la'ahimu bi ahli al-ardi azaba. Sesungguhnya kadang-kadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini kata Allah. Aku pengen turunkan aja ini azab di muka bumi ini kata Allah. Saking jengkelnya Allah melihat kemaksiatan kemungkaran yang sudah begitu merajalela, kejahatan ada di mana-mana, orang sudah terlalu berani kepada Allah, disuruh sholat tidak sholat, disuruh ibadah tidak ibadah. Begitu beraninya semua orang kepada Allah, Quran dihina, Rasul dihina, semua agama dihina. Kata Allah, inni la'ahibu bi ahli al-ardi azaban. Kadang-kadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini. Kata Allah, saking apa ini? Saking jengkelnya kalau kata kita. Allah udah jengkel orang, aku pengen turunin saja kata Allah. Kadang-kadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini kata Allah. Tapi Allah lanjutin faidah nasratu ila umari buyuti wa mutahabina fiyya wa mustafirina bil as'ar sarafu adabi aku. Tapi kata Allah faidah nasratu ila umari buyuti, ketika aku lihat masih ada orang
orang yang mau memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah. Sorafu azabi adhum, aku gak jadi turun itu azab, karena aku masih menghormati orang yang menghidupkan dan memakmurkan rumahku, kata Allah. Gak jadi Allah turunin azabnya, gak jadi Allah turunin murkanya, ketika musola masih terdengar suara azan, masih terdengar ada orang yang sholat berjamaah, masih hidup mati zikir, masih ada pengajian masjid, masih ada yang menghidupkannya. Zuhur sholat berjamaah, zuhur asar maghrib isya subuh masih ada. Sorafu adzabi adhum, aku lihat itu, aku baca itu di mata Tuhan. Untung masih ada orang yang menghidupkan masjid. Makanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara salah satu tanda, di antara tanda-tanda hari kiamat, nanti akan banyak orang yang membangun masjid. Nanti masjid banyak bangun di mana-mana, musola di mana-mana, orang bangun musola, megah tuh musola, berlantai dua, berlantai tiga, cakep tuh musola. Masjid berlomba-lomba orang bangun masjid dengan biaya yang begitu mahal. Banyak nanti masjid yang akan dimakan, tapi tidak ada yang memakmurkan di nanti situ masjid. Tidak ada orang yang menghidupkan itu masjid, padahal masjid itu biaya segala macam dan lain sebagainya. Masya Allah, ini salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat ketika datang kiamat. Nah, Allah tak jadi turunin azabnya selama memang ada faizat nazartu ila umari buyuti, masih ada orang yang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah, untung masih ada sholat berjamaah. Makanya dianjurkan itu, kita sholat itu harus berjamaah. Orang laki-laki afdolnya sembahyang itu, buat laki-laki sembahyang seafdol-afdolnya sembahyang laki-laki, bila dia sembahyang sunnah, afdolnya di rumah. Kalau sembahyang sunnah, kalau sembahyang sunnah, afdolnya di rumah. Termasuk sholat sunnah rawatib. Rawatib itu qobliyah dan banyak berawatin dengan itu pun afdolnya di rumah. Afdolnya di rumah bila memungkinkan. Makanya Nabi tidak qobliyah, qobliyahnya di rumah, tahajudnya di rumah, semuanya di rumah. Afdolnya sembahyang buat laki-laki adalah di rumah. Kalau sembahyang apa? Kalau sembahyang, tapi kalau sembahyang wajib, yang paling afdol buat laki-laki adalah di masjid berjamaah. Itu yang paling awal dengan berjamaah, ya. Yeah. Yang paling awal adalah dia dengan berjamaah. Berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Udah itu aja. Nilainya makanya beda. Allah perintahkan kita sholat. Sekarang sholat yang bagaimana yang paling baik? Kata Nabi, sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu, itu yang paling afdal. Jadi yang paling utama sembahyang adalah di awal waktu. Kalau bicara boleh, sekarang juga boleh bikin sembahyang isya, boleh kan? Jam 10? Jam 12? Kalau bicara boleh? Boleh. Kalau bicara boleh, boleh, karena masih waktunya. Tapi kalau bicara afdal, di awal waktu, di awal waktu, itu yang paling afdal. Yang paling utama. Sekarang yang kita mau cari yang mana? Keutamaan. Lakukan awal waktu. Kalau mau lebih mulia lagi, mau lebih afdol lagi, sembahyanglah kamu di awal waktu dan lakukanlah dengan apa? Berjamaah. Itu lebih baik. Ada bonus lagi namanya. Bonus di awal waktu. Yang kedua, bonus berjamaah. Sholatul jamaah afdalu bin sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih utama 27 kali dibandingkan orang yang tidak berjamaah. Nilainya beda. Sekarang kita mau sembahyang berjamaah, dapat tuh bonus gitu. Yang penting ada imam, ada makmum. Tapi kalau kita mau bonus lagi yang ketiga, tambahin lagi tuh keutamaan yang ketiga. Apa? Sembahyanglah berjamaah di tempat yang paling mulia, yaitu apa? Itu namanya kelebihan-kelebihan yang Allah kasih. Nah, selama masih ada orang yang mengerjakan sholat berjamaah, memakmurkan rumahku, sholat tu azabi anhum, aku gak jadi kurumin akhir kepada Allah.
satu masa tidak menutup kemungkinan akan hilang masjid-masjid di sekitar kita. Bisa gak? Akan hilang tuh masjid-masjid di sekitar kita. Udah terlalu banyak contohnya. Kalau kita jalan dari Senayan, Kota Subroto sampai Pancoran semua, sampai Cawang sana, itu daerah ulama itu dulu. Itu begitu banyak musola pasti orang-orang di situ. Sekarang susah cari yang namanya masjid di situ. Pinggir jalan semuanya udah apa? Masya Allah, Masya Allah. Udah susah jadi masjid. Udah berapa banyak tempat-tempat sekarang berkuasa, hilang musola, hilang masjid, ganti. Pindahin ke tempat yang lain, begitu kan? Nanti satu masa akan terjadi itu kata Nabi Muhammad. Tapi insya Allah, selama masih berkumandang itu ada, selama masih ada sholat berjamaah, selama masih ada yang memakmurkan rumahku kata Allah, sholatku ada itu, aku gak jadi turunin azab. Yang kedua kata Allah, aku tidak jadi turunin azab. Buat mutahabbina fiyya, apabila masih ada orang yang saling sayang menyayangi karena aku kepada Allah, apabila masih ada orang yang peduli antara satu dengan yang lainnya karena aku, maka aku tidak akan turunkan azab. Masih ada orang yang mau memperhatikan anak-anak yatim, masih ada orang yang mau membukakan pintu kepada orang-orang miskin. Kalau kita masih ada yang seperti itu, maka insya Allah masih terbuka itu. Sebab nanti semua orang akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Maaf, gak ada orang susah nanti satu masa. Semuanya akan menjadi orang-orang yang apa? Yang kaya, yang sukses nanti satu masa. Sehingga nanti diceritakan dalam hadis, di dalam kitab ini ada. Orang bingung mau sedekah. Innar rajulan yatawaffuna 'ala dhariq. Ada nanti ada orang yang dia berputar-putar jalan. Dia bawa yang namanya emas untuk bersedekah. Bukan duit yang dibawa, apa? Emas. Dia jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Dia pengen bersedekah. Nyari orang yang mau menerima. Setiap dia datangin rumah dia mau sedekah, semuanya enggak ada yang mau menerima sedekah itu. Semuanya enggak ada. Bukan duit, emas. Emas yang dibawa minaz zahab kata Nabi Muhammad. Dia datang dia pengen sedekah, ternyata semua orang enggak ada yang mau menerima sedekah karena sudah apa? Sudah kaya pada saat itu. Itu mau datang, ada apa, Pak? Ketok-ketok pintu, "Udah, saya mau ini. Apakah Bapak mau menerima sedekah saya ini?" Apa sedekahnya? Emas. Emas. Ya berapa gram? Ini ada 10 gram ya. Saya mau kasih Anda dah 20 gram. Begitu berarti. Nanti satu masa susah kita untuk bersedekah. Satu masa sulit kita untuk bersedekah. Wal mutahabbina fiyya. Selama masih ada orang yang saling sayang menyayangi karena aku. Ada orang yang saku membantu antara satu dengan yang lainnya karena aku. Sorofku adab imanku. Aku gak jadi turunin azab. Gak jadi Allah turunin. Karena masih ada orang yang mau berbuat baik. Sekarang masih ada kan? Kalau sekarang ada orang datang bawain emas ke rumah kita, ambil dong. Ya. Oh, nanti kalau begitu kiamat masih apa? Masih jalan. Itu kita. Ya Allah, ya Rabbana. Wal mutahabbina fi kulli shay'in miftah wa miftah al-jannah hubbul aitam wa dhu'afa wal masakin wal fuqara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli shay'in miftah." Segala sesuatu itu ada kunci. Wa miftah al-jannah, dan kunci daripada surga, hubbul fuqara wal masakin, cinta kepada orang-orang fakir dan cinta kepada orang-orang miskin. Itu kunci daripada kita untuk mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang baik, bukan jadi orang yang bakhil. Insyaallah, kalau kita jadi orang yang baik, yang murah, itu sudah persyaratan untuk bisa mendapatkan surga yang Allah. Kenapa? Karena ketika Allah ciptakan surga, surga ngomong kepada Allah. Apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, Engkau jadikan aku menjadi surga buat siapa? Untuk siapa surga ini, ya Allah? Apa jawaban Allah? Likulli sakhiyin wa mutaqiyin.
Aku jadikan engkau menjadi sorga likulli syakhiyin, buat orang-orang yang dermawan, orang-orang yang murah, wa muttaqin, dan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bakhil gak bisa masuk sorga. Allah haramkan sorga buat orang yang bakhil, orang yang pelit. Dulu saya pernah cerita ada kisah di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada perempuan datang ke rumah Nabi Muhammad. Ada seorang datang perempuan ke rumah Nabi Muhammad, tangannya sengkeh lumpuh. Saya ingat itu, tangannya lumpuh datang ke rumah Nabi Muhammad. Ketemuin, minta tolong sama Siti Aisyah. Setelah dibukai pintu, Mak Aisyah ditanya, ada apa? Aisyah, tolong antarkan aku, saya pengen ketemu sama suami. Aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Ada apa? Aku ingin minta doa. Doa apa? Tanganku lumpuh, gak bisa bergerak. Akhirnya masuk, ketemu sama Nabi. Setelah ketemu sama Nabi, Nabi heran, bingung, kenapa? Karena Nabi tahu nih orang tadi tangannya gak kenapa-kenapa. Ini orang tangannya biasa, beberapa hari yang lalu Nabi lihat masih sehat, masih sehat. Ditanya sama Nabi, kenapa tanganmu? Kemarin aku lihat tanganmu biasa saja, sehat, kok sekarang seperti ini? Akhirnya dia cerita, kata dia, itulah aku mau datang ke sini ingin minta doa untuk darimu ya Rasulullah, agar aku disembuhkan seperti semula. Emang kenapa? Boleh aku bercerita ya Rasulullah? Ah, silakan ceritalah di perempuan. Ternyata perempuan ini dia sehat. Satu hari malam dia tidur. Waktu dia sedang tidur dia bermimpi. Ternyata di dalam mimpinya digambarkan dalam mimpinya itu tentang hal ihwal yaumul kiamat, keadaan hari kiamat yang begitu menakutkan. Jadi dia mimpi tentang hari kiamat. Ah, kemudian diperlihatkan ada surga, ada neraka. Ketika dia surga ada neraka, akhirnya dia minta izin sama Allah. Ya Allah, boleh gak aku datang ke surga atau ke neraka? Aku pengen cari orang tuaku, ayah ibuku, di mana dia tempatnya. Akhirnya dia ini, yang pertama dia cari neraka. Waktu dia sampai di neraka, dia lihat ayahnya neraka. Dari sekian banyak yang masuk neraka, ayahnya enggak ada, yang ada emaknya. Emaknya yang ada justru di dalam neraka. Kaget dia, makan tajin sebahagian. Ibadahnya rajin, baca Qurannya rajin, mau orang pakai. Suami juga gak pernah dirawat. Kenapa kok emak bisa masuk neraka seperti ini? Benar enggak, saya ini baik, saya sebahagian, saya puasa, dan lain sebagainya. Lalu kenapa emak masuk neraka? Karena emak adalah orang yang bakhil. Karena emak adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Itu yang menyebabkan Allah haramkan orang bakhil masuk ke dalam surga. Masya Allah, na'udzubillah. Dilihat sama anaknya, ternyata ini emaknya di tangan duanya ada roti sepotong sama baju ya, buat ngelaprik. Jadi kalau basah dilapin sama dia, dibasah dilapin tadi. Yang satu pegang roti sepotong, ditanya sama anak, itu apa? Di tangan emak pegang, yang tangan kanan ada roti, yang tangan kiri itu. Oh iya, inilah sepotong roti, inilah yang tolong aku selama aku di neraka. Kenapa? Untuk dulu aku pernah memberikan makan sepotong roti kepada orang miskin. Itu apa? Baju. Aku pernah memberikan satu baju buat orang anak yatim pada saat itu. Itu yang tolongin aku selama ini. Masya Allah. Untung ada roti di kasih. Itu yang menyelamatkan dia. Itu yang memberikan makan dia di dalam dia. Kalau yang lain makan bangkai, makan ini juga. Roti ini yang dimakan sama dia karena dia belum pernah memberikan makan kepada orang miskin. Orang pada panas semua segala macam. Ada bahan yang ngelap keringat-keringat dia, baju yang pernah dia berikan kepada anak yatim. Subhanallah. Ditanya sama anak, ibu gimana? Ayah gimana? Ayahmu orang baik, dia masuk ke dalam surga. Ya Allah, ternyata bapaknya di mana? Berangkat dia ke surga. Benar, ada bapaknya. Di mana? Sedang ada di tepi telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya sedang ada di telaga, bapaknya kerjaannya ngambilin air, bagiin orang, kasih minum air telaganya Nabi Muhammad.
Barang siapa yang meminum daripada telaganya Nabi Muhammad, dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Orang yang bisa meminum itu, nanti dia tidak akan merasakan daripada haus untuk selama-lamanya. Malaikat Mikail pernah datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad. Ini Malaikat Mikail berkata, apa kata Malaikat Mikail? Ya Rasulullah, man shalla 'alaika min ummatika. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, maka aku akan ambilkan anan akhuzu bi yadi. Aku akan ambil ini air dari telaga dan aku akan berikan minuman ini kepada orang yang membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi ada janji daripada Malaikat Mikail buat orang yang suka membaca salawat kepada Nabi Muhammad, nanti akan diambilkan air dari telaganya Nabi Muhammad untuk diberikan buat orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Kenapa Mikail berkata begitu? Karena Mikail mendengar janjinya Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pernah berjanji di hadapan Nabi. Kata Malaikat Jibril, ya Rasulullah, man shalla 'alaika min ummatika. Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu daripada umat-umatmu, ana a'udzu bi yadihi wa a'udziru 'ala siratikal baqi hafid. Aku, kata Malaikat Jibril, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, aku akan ambil tangan orang itu dan aku akan tuntun orang itu ketika melewati jembatan Siratul Mustaqim. Insyaallah. Jadi orang yang suka baca salawat kepada Nabi Muhammad, minta tangannya diambil sama Malaikat Israil, Malaikat Jibril, kemudian dituntun oleh Malaikat Jibril melewati jembatan Siratul Mustaqim. Kira-kira kalau yang nonton Malaikat Jibril, selamat kan? Itu luar biasa. Malaikat Israil gak mau kalah. Dengar kayak begitu, dia juga bersumpah di hadapan Nabi. Duduk di depan Nabi Muhammad, Malaikat Israil bilang, apa kata Malaikat Israil? Ya Rasulullah, man shalla 'alaika min ummatika. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu daripada umat-umatku ya Rasulullah, ana aqbidu ruhahu kama qabadtul arwahal anbiya wal mursalin. Aku akan cabut ruh orang itu sebagaimana aku cabut ruhnya para nabi dan para rasul. Insyaallah. Meninggal dunia dalam keadaan khusnul khatimah. Allah tidak jadi itu turunin itu yang namanya azab. Allah tidak jadi turunkan fa'idha azartu wal mutahabbina fi. Selama masih ada orang yang saling sayang menyayangi karena aku, kata Allah, punya perhatian peduli kepada orang karena aku, kata Allah, aku tidak jadi turunkan azabku. Masih ada yang bisa meredam kita, alhamdulillah. Yang ketiga katanya, yang meredam murka Allah itu, faiza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiha wal mustaghfirina bil ashab. Kalau masih ada orang yang masih berzikir kepada aku, kata Allah, masih ada orang yang beristighfar kepada aku, masih ada orang yang menyebut-nyebut namaku, masih ada orang yang membaca ayat-ayatku, kata Allah, saraftu azabi aku, gak jadi aku turunin apa? Karena masih ada orang, astagfirullah, bangun di tengah malam, dia bersikir, ya Allah, masih ada yang seperti itu. Banyakkan kita, kepada kemarin kita lihat, ketika Allah puji itu seperti itu, musibah datang seperti itu, masya Allah. Ketika air sudah naik ke atas lumpur, bisa naik ke atas itu, satu kampung ketutup semua. Mana harta kita? Bisakah harta itu menolong kita? Mobil yang mewah, bisa mobil itu menolong kita? Rumah yang megah, bagus, bisa menolong kita? Jabatan, kedudukan kita? Tidak, hancur semua. Tidak. Pada saat itu, hanya satu meneriakkan mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kan? Semuanya menyebut nama Allah. Yang sembahyang nyebut Allah, yang gak sembahyang, oh, paling kenceng dia. Iya, semuanya. Ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua teriak.
dalam diri kita bahwa tidak ada yang paling berkuasa, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling kuat, tidak ada yang paling segala-galanya kecuali siapa? Allah. Ternyata jabatan ini gak bisa nolongin kita, ternyata harta ini gak bisa nolongin kita, ternyata megahnya rumah kita gak bisa tetap bersembunyi kita, hancur semua. Siapa yang bisa nolong? Allah, 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 semuanya Allah, 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 Allah. Pada saat itu baru menyebut siapa? Allah. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun waktu tergelam baru dia menyebut-nyebut nama Allah. Tapi tergelam udah gak ada yang nolongin. Tanya Fir'aun, apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa, aku beriman kepada Tuhannya Harun, aku beriman, beriman aku beriman. Lagi ngapain? Lagi kelelep. Baru dia nyebut-nyebut. Tadi mah sombongnya luar biasa. Sebelum ditenggelamin, sebelum dijatuhin masuk ke dalam laut, kan sombong gak? Gak ada orang yang paling sombong, makhluk yang paling sombong kecuali Fir'aun. Iblis aja kalah sama dia. Makanya iblis tuh gede banget sama Fir'aun. Iblis tuh paling benci sama Fir'aun karena kesombongan. Apa sombongnya Fir'aun itu? Mengaku dirinya menjadi apa? Tuhan. Itu yang paling benci iblis. Kata iblis, sombong banget si Fir'aun, ngaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Gua hanya gak berani. Kalau bicara hebat, hebatnya mana? Iblis. Lu bisa, gua bisa lihat lu gak bisa lihat gua. Kata iblis, gua bisa rubah diri gua menjadi apa saja, tapi gua gak berani ngaku dirinya sebagai apa. Lu ngaku jadi Tuhan, apa sih kehebatan lu? Ini iblis orang Kemayoran nih. Oke, ngomongnya begitu lu buat gua. Kata iblis, lu baru begitu aja. Apa sih kehebatan lu sampai mengaku diri lu menjadi Tuhan? Gua pengen datengin, gua pengen lihat, kata iblis. Dateng iblis. Pengen lihat apa sih kehebatan dia itu. Datang ke istana megahnya Fir'aun. Ketika sampai di istana Fir'aun, dicari, gak ada Fir'aun. Di mana ada Fir'aun? Ada di dalam kamar. Lagi di dalam kamar Fir'aun. Akhirnya datang iblis digetok ke pintu. Selama ini gak ada yang berani getok pintunya. Gak ada yang berani segala macam. Digetok pintunya sama siapa? Sama iblis. Kira-kira Fir'aun marah gak? Marah gak? Marah gak Fir'aun? Apa kata Pak Fir'aun? Masih masalah. Siapa tuh yang berani ketok-ketok pintu? Siapa tuh di luar? Siapa itu di luar? Diketawain sama iblis. Apa kata iblis? Ya Fir'aun, ngaku dirinya jadi Tuhan. Baru kalinya pintu aja udah gak kelihatan siapa tuh. Paham gak maksudnya? Baru kalinya pintu, gak tahu siapa di luar. Nanya-nanya, man Fir'aun, siapa tuh di luar? Berarti dia tahu gak? Itu baru kalinya apa? Sombong banget, yang paling benci makanya. Coba lihat ketika dia dalam keadaan tenggelam, tidak ada yang dia sebutkan semua kecuali hanya Allah. Apa yang kita mau sombongi? Harta kita yang begitu banyaknya ternyata enggak bisa nolongin kita. Ternyata jabatan kita yang kita cari begitu luar biasa, enggak bisa. Semuanya menyebut nama siapa? Allah, Allah, Allah. Tuh. Itulah makna maksud. Kalau lagi susah, ingat enggak? Ingat. Kalau lagi senang? Ingat. Wa iza masal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Falamma kasafna anhu dhurruhu marra ka'an tabi'una ila dhurri masal. Itu sidirah Allah dalam Al-Qur'an. Kata Allah, wa iza masal insana dhurru, ketika manusia kami berikan ujian dan cobaan, ketika manusia kami timpakan bencana dan musibah kepadanya, da'ana li jambihi Allahi dan Allahima, barulah mereka berteriak-teriak menyebut-nyebut namaku, kata Allah. Barulah pada saat itu menyebut-nyebut Allah, ya Allah, ya Allah. Barulah pada saat itu dia ingat kepada aku, kata Allah. Barulah pada saat itu dia mau sujud kepada aku, kata Allah. Kenapa? Lagi ada musibah, lagi ada bencana, baru ingat kepada aku, kata Allah. Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu dhurrahu, ketika musibah itu diganti dengan kenikmatan,
yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, yang rezekinya kurang, oh sehat dia, sukses dia, jaya dia. Maroka Allah yakuna ila turin masahu, maka mereka pun sombong berjalan begitu sombongnya, seolah-olah belum pernah minta kepada aku, kata Allah. Jadi singkir kita Allah, Allah lebih senang kita. Makanya kata Nabi, ta'aruf ila Allah fil rakha, ingatlah kamu kepada Allah dalam waktu senang, maka niscaya Allah akan ingat kepada di waktu apa? Ingatlah olehmu, ta'aruf ila Allah fil rakha, ingatlah oleh engkau kepada Allah di waktu senang. Sebab biasanya orang kalau di waktu senang lupa. Disuruh kan Nabi di sini. Oke. Mbak, jadi ya, yang kedua yang menahan daripada itu, kalau masih ada yang saya menyayangi, yang ketiga wal mustaghfirina fil ashar, azab Allah tidak diturunin kalau seandainya masih ada orang yang mau berzikir kepada Allah. Insya Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan hadis selanjutnya yaitu hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, berkata ini Sayyidina Anas, kana ibnu li Abi Thalha radhiyallahu anhu yastahi, adalah anak daripada Abi Thalha. Abi Thalha ini salah seorang sahabat pengusaha cukup kaya, Abu Thalha. Masuk Islam, kemudian kawin ya sama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ya Anas bin Malik, makanya di hadis dari Sayyidina Anas bin Malik dia lagi mau ngomongin tentang ayahnya Abu Thalha. Abu Thalha ayah tirinya. Kana ibnu li Abi Thalha, adalah anak daripada Abu Thalha radhiyallahu an. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Ya sedaki, anaknya sedang sakit. Fa kharaja Abu Thalha, dan Abu Thalha pergi tuh ketika anaknya lagi sakit, maka pergilah ini Abu Thalha keluar dia. Satu riwayat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakubidha sabiyu, kemudian wafat itu anaknya. Anaknya Abu Thalha meninggal dunia. Ketika dia pergi, ternyata anaknya kan sakit. Nah, dia pergi bersama Nabi beberapa hari, kemudian anaknya meninggal. Falamma raja'a Abu Thalha, maka tatkala kembali ini Abu Thalha, qala, berkata ini Abu Thalha kepada istrinya, ma fa'ala ibni, bagaimana kondisi anakku? Bagaimana kondisi anakku? Ya. Qalat Ummu Sulaimin, maka berkatalah si Ummu Sulaimin, wahia Ummu Sabi'i, dan dia itu adalah ibu daripada anak itu. Jadi adik tirinya si Anas bin Malik. Apa kata ibunya? Huwa askunu, ya, anak itu sekarang lagi tenang. Begitu dua ngomongnya. Ya, anak itu sedang lagi tenang. Maka nafaqarabat lahul asya. Kemudian setelah ngomong begitu, enggak diceritakan langsung sama bininya. Maka nafaqarabat lahul asya. Dia tahu suaminya baru apa? Baru pulang, kemudian nanya, anaknya ini, anak kita bagaimana? Anak kita bagaimana? Kata bininya, ya udah tenang, anak kita mau udah tenang. Begitu dulu untuk ngomongnya. Kemudian faqarabat lahul asya, kemudian dia pun menghidangkan bagi suaminya itu makan malam. Siapa itu udah tuh makan malam? Ya. Kemudian fata'asya, lalu makan lagi ya. Summa asota minha. Ya. Kemudian diceritakan apa yang terjadi daripada itu. Falamma faraha qalat, ya setelah diceritakan seperti itu, maka falamma faraha, setelah selesai cerita, qalat wa rusabiya, maka kuburkanlah oleh kamu daripada anak kita. Kuburin dah, tolongin ya anak kita. Tadi waktu dia datang dibilangin enggak dia mati? Dibilangin enggak? Iya, sudah tenang anak kita. Ya, artinya enggak langsung dikasih kabar itu, padahal anaknya udah meninggal. Dilayanin dulu. Terus suaminya dikasih makan dulu suaminya dan lain sebagainya. Setelah itu, kemudian patah asa, makanlah dia makan malam. Summa asoba minha. Kemudian apa yang menimpa kepada itu semuanya diceritakan. Falamma faraha, maka telah selesai, setelah selesai semuanya. Berkatalah itu si Ummu Sulaim istrinya, wahai Sofia, ya, kuburkanlah anak itu. Falamma asbaha Abu Thalha atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, maka tatkala datang waktu pagi, di waktu pagi harinya Abu Thalha datang ke
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Abu Thalhah datang ke rumah Nabi Muhammad. Ngapain? Fa'akhbarahu, diceritakan lagi itu kejadian itu. Ya Rasulullah, semalam istri saya baru cerita ya Rasulullah. Ya, waktu kita pergi teman sudah sakit, terus saya pergi, kemudian apa namanya? Anak saya meninggal. Tapi waktu saya sampai di rumah pulang, ini bini nggak ngomong apa-apa. Dia bilang tenang aja, anak kita tenang. Lagi dalam keadaan apa? Tenang. Gitu. Dia ngasih makan dan lain sebagainya. Fatalan. Nah, kemudian Nabi dengar tuh, ya, bahwa istrinya ngasih makan dan segala macam di waktu malamnya. Fatalan. Nabi nanya, apa kata Nabi? Rasulullah. Apakah malam itu, maaf, kamu berhubungan dengan istri kamu? Ditanya mana gitu? Fakalan anak iya ya Rasulullah. Jadi luar biasa ini Ummu Sulaim. Waktu dia suaminya pulang, kagak langsung dia main. Nggak langsung dia main. Nggak langsung diceritain ke dia. Ya, dia tahu nih laki baru pulang, lagi capek, lagi ini, lagi itu. Enggak, dilayani dulu ke dia, dikasih makan dulu, diajak dulu, bahkan dia berhubungan, Udah selesai makan, udah selesai semuanya, baru tuh dia ceritain gitu. Diomongin, bang, tuh anak sebetulnya udah meninggal. Kuburin gak, bang? Ya. Kalau bini kita begitu kan? Hah? Ini kan lagi bab sabar nih namanya. Sakit sabarnya dia gak ceritain dulu, paham maksudnya? Itu sabar namanya. Padahal ninggalin seorang anak bagaimana? Wafatnya seorang anak kira-kira bagaimana? Ini Abu Thalhah baru punya anak satu dari Ummu Sulaim. Emang artinya bagaimana yang sakitnya tuh hati di dekat kayak begitu? Makanya dijanjiin mana? Ketika idza mata waladul abdi, apabila meninggal anak daripada seorang hamba, kata Nabi Muhammad. Faqala Allah Ta'ala lil malaikatihi, maka berfirmanlah Allah kepada para malaikatnya. Ketika ada seorang anak dari hambanya, seorang hamba punya anak, anak mati, maka Allah tanya kepada para malaikatnya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal qabattum walada abdi, apakah engkau telah mencabut nyawa anak daripada hambaku? Fayaquluna na'am, benar kata malaikat, aku telah mencabut nyawa anak daripada hambaku. Faqala Allah Ta'ala lil malaikatihi, kemudian Allah tanya yang kedua kalinya lagi kepada malaikatnya, hal qabattum samara tafu'ani, benar kamu telah mencabut buah hati daripada hambaku yang begitu disayangi, yang begitu diidam-idami, engkau mencabut nyawanya? Fayaquluna na'am, benar katanya. Kemudian ditanya yang ketiga, kata Allah, waqala Allah Ta'ala, kemudian Allah kembali bertanya, madza qala abdi, ketika anaknya meninggal dunia, ketika engkau ambil, engkau cabut nyawanya, buah hati yang begitu disayangi, dicintai, engkau ambil rohnya, madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh orang tua itu, apa yang diucapkan oleh ayahnya, oleh ibunya, ketika anaknya meninggal dunia. Fayaquluna, kemudian itu malaikat bilang, habidaka wastarja'a, ya Allah, itu ayahnya, ketika diambil roh anaknya, yang disayangin, yang dicintai, itu ibunya, ketika anaknya diambil, semuanya, habidaka wastarja'a, mereka tetap memuji engkau, dan juga dia tetap mengucapkan istirja, inna lillah wa inna ilaihi. Itu ayahnya sahabat ya Allah, ikhlas, ini kekuasaan Allah, sekecil apapun, sebesar apapun, setua apapun, semudah apapun, itu semuanya kekuasaan kau, kalau kau mau ambil bisa, kapan saja. Ternyata bukan hanya yang tua, yang muda pun, bayi pun, bisa apa? Bisa mati, maka itulah kekuasaan kau. Wa istarja, kemudian dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi. Oh, senyum Allah ketika dengar jawaban seperti itu. Benar, ayahnya begitu. Benar, ayahnya ikhlas, sabar. Ibunya sabar, ibunya ikhlas. Benar. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, apa kata Allah?
ubnu li abdi baitan fil jannah. Malaikatku bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Wasamuhu baitul hamdi. Kasih nama rumah itu dengan baitul hamdi. Jadi nanti di surga ada satu rumah namanya baitul hamdi, rumah pujian. Buat siapa rumah ini? Buat orang tua yang ikhlas, yang sabar ketika buah hatinya meninggal dunia. Paham maksudnya? Buat orang tua yang punya anak meninggal dunia, kemudian dia sabar, dia ikhlas, dia kembalikan ini semua adalah kekuasaan Allah, maka orang itu akan dibangunkan. Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku satu buah rumah di dalam surga. Wasamuhu baitul hamdi. Kasih nama rumah itu dengan baitul hamdi. Insya Allah. Lu sabar itu. Ini sabar sekali ini Ummu Sulaim. Dia tak langsung ceritain. Dia tak langsung meraung-meraung sama lakinya ketika baru pulang. Bang, anak kita mati, bang. Anak kita meninggal, bang. Ya Allah, bang. Dia mati, bang. Wah, enggak. Dia enggak begitu, Ummu Sulaim. Ketika suaminya baru datang, tidak langsung diperintahkan kapan begitu. Ya, dilapin dulu tangannya, dilapin dulu semuanya, disiapin dulu untuk makan, kemudian makan, bahkan diajak bercanda dan akhirnya berhubungan. Suami istri, Masya Allah, padahal hatinya lagi sedih kan? Sedihnya bukan main karena anaknya meninggal. Setelah selesai, baru dia itu. Makanya Nabi nanya, faqala a'rasulun a'idah. Apakah kamu akros dulu? Akros maksudnya berhubungan suami istri pada malam harinya semalam? Wala na'am, iya ya Rasulullah, aku berhubungan. Setelah itu baru aku tahu dia cerita. Qala, kemudian Nabi berdoa. Apa kata Nabi? Allahumma barik lahumma fawaladat gunana. Ya Allah, didoain sama Nabi. Setelah dengar kayak begitu, ternyata anaknya meninggal. Allahumma barik lahumma. Ya Allah, berikan keberkahan kepada mereka berdua ya Allah dengan hubungan seksnya. Nah, kemudian fawaladat gunaman. Kemudian setelah itu hamil dia istrinya Ummu Sulaim, beberapa waktu kemudian akhirnya melahirkan lagi, digantikan lagi. Masyaallah. Faqala li Abu Thalha in ahbilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li kemudian berkata kepada aku, kata Anas bin Malik, Abu Thalha, kemudian Abu Thalha memanggilku, apa? Ahmilhu, bawa ini bayi kemana? Hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa kepada Nabi Muhammad. Setelah lahir anaknya ini, ya, kemudian selama beberapa lama, nah, lahir itu didoain sama Nabi, nah, dibawa, dipanggil Sayyidina Anas bin Malik, dan kata Abu Thalha, Anas dibawa insyaallah bawa bayi ini kemana? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabasa ma'ahu bithamarati. Abu Sayyidina Anas bukan hanya sekedar bawa ini bayi, tapi dia juga bawa beberapa ini yang korma dibawa sama dia. Faqala, sesampainya di rumah Nabi, ama'ahu syai'un, ya Anas, apakah engkau membawa sesuatu? Ya. Faqala, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, tamaratu, yaitu aku bawa apa? Korma. Jadi bukan hanya bayi, tapi dibawain. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengambil ya daripada korma itu. Fa'amadha'aha, kemudian dikunyah itu korma sama Nabi Muhammad. Summa akhadha min fihi faja'ala fi sabihi, kemudian diambil setelah dikunyah oleh Nabi di kormanya. Summa akhadha min fihi, kemudian diambillah itu dikunyah, diambillah itu korma yang sudah dikunyah itu dari mulutnya Nabi. Faja'ala fi sabihi summa hanakahu, ya, kemudian ditahnikkan. Namanya dia apa ya? Tahnik itu makanin korma. Bayi itu kalau lahir kasih makanin korma, sunnah hukum. Ya. Bacaan ini bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makan. Ya. Jalo, masukin ke mulutnya itu bayi. Itu namanya tahnik. Sunnah hukum. Terutama kalau ada anak yang kurang lancar apa namanya? Nah, susah tuh ngomongnya apa segala macam. Masukin teknik sunnah. Dikunyah, dihalusin dulu, jangan satu biji dimasukin. Ubai langsung dimasukin ke sawah. Gua anak masuk. Ya, jadi artinya dikunyah sama kita sedikit. Baru masukin ke mulut. Ya, tempelin. Bibirnya manis.
Bisa dibaca yang sebelah kanannya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr wa afdhalu min malaika. Baca ini. Kupingnya, kupingnya. Terhindar dia daripada apa namanya? Zina. Fa akhazaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a summan akhazama fihi fa ja'ala fi sabihi summa hanaqahu wa samahu Abdullah. Kemudian anak itu dikasih nama Abdullah. Muttafaqun alaih. Ya, disepakati ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin min Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari qala, dikatakan di sini Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, fa qala, kata Ibnu Uyainah, rajulun min al-Ansar, ada seorang laki-laki min al-Ansar, dari kaum Ansar. Fa ra'aitu tis'ata auladih, ya. Ini seorang laki-laki ini melihat ada 9 orang, 9 anak. Dia lihat ada 9 anak, kullahum qad qara'ul Qur'an. Semuanya itu 9 orang anak itu pandai-pandai sekali membaca Al-Qur'an. Ya, ada hafal Qur'an di 9 orang ini. Kata seseorang dari Ma'an Sobali, yakni min auladi Abdillahi Maulud. Di atas 9 orang itu ternyata ada si Abdullah, anaknya Abu Thalhah. Paham apa maksud itu? Nah, ya, anaknya si ini, si Abu Thalhah. Kok bisa begitu? Iya, karena mungkin barokah karomah daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar lidah Nabi Muhammad masuk kepada dia. Jadi Abbas bin Abdullah, Abdullah bin Abbas didoain mulutnya diludahi nanti. Oke, diludahi mulutnya Nabi Muhammad supaya dia paham akan Al-Qur'an. Dia di orang yang ahli Qur'an. Ya, yang ludahi dia. Kalau kita yang ludahi Astagfirullahaladzim, banyak kotoran yang ini mulut kita. Dari mulut ini jarang baca Quran, jarang zikir, jarang ini. Jadi gak tajam. Kalau pergi gak tajam. Orang-orang soleh. Bahkan kata Nabi, intaku fi rasatan mu'min fa'innahu la yanzuru ila bikurullah. Takutlah kamu dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Karena omongan dia, bicaranya dia tidak keluar kecuali ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang soleh itu enggak ada mulutnya baca Quran tiap hari, berzikir setiap hari. Enggak buru-buru omongan-omongan yang haram, yang enggak ada manfaatnya dia ngomongin. Enggak dia ngomongin, bukan yang haram, yang enggak manfaat dia ngomongin. Kalau yang haram udah pantas lah dia ngomongin. Memang ada omongan yang haram, ada bohong, haram. Ini sekarang saya pikir anak kecil itu bohong. Ini bohong. Masya Allah, luar biasa sekarang. Fitnah orang, ini orang, itu orang, semua sedang. Ini mulut kita, kotornya banyak. Masya Allah. Min auladi Abdillahi Maulud. Wa fi riwayati Ulil Muslim. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Muslim, mata Ummu li Abi Thalhah, telah meninggal dunia anaknya li Abi Thalhah min Ummi Sulaim, dari istrinya yang bernama Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, kemudian Ummu Sulaim berkata sama keluarganya, sama Anas bin Malik dan lain sebagainya, la tuhadisu Abu Thalhah bi ibnihi. Tolong ya, jangan ceritain sama Abu Thalhah. Ini Abu Thalhah lagi jalan sama Nabi. Dia lagi sama Nabi, ini anak-anaknya meninggal, jangan ada yang ceritain sama dia. Paham apa maksudnya? Nah, kata Ummu Sulaim, jangan kamu ceritakan semuanya kepada Abu Thalhah. Hatta aku nak anakku hadisuhu, sampai aku saja nanti yang bercerita. Kamu jangan. Ya Anas, jangan cerita. Fajar, maka datanglah itu. Datang ini pulang si siapa? Abu Thalhah suaminya. Faqarraba ilaihi asahan, lalu aku menghidangkan kepadanya itu makan siang, makan malam. Faakala, lalu dia makan. Wasyariba, dan dia minum. Summa tasona'at lahu asana, makana tasona'u qabla dzalika. Fawaqa'a biha. Ya, kemudian mengajak dia tasona'at lahu asana. Udah makan, udah minum, kemudian diajak ke tempat yang baik. Amar bercanda dia, ya, diajak bercanda oleh si Ummu Sulaim, makan atas namun kaum dan talika, bahkan bawa koa biha, karena dia bercanda akhirnya apa ini? Sunnah hukumnya. Saya punya buku namanya Bimbingan Seks dalam Islam. Jadi sunnah itu untuk istri nak terlebih dahulu bercanda-canda.
jangan main nafsu aja. Iya, ada orang yang nafsu itu sunnah benar. Ya, itu diinginkan jangan apa, masya Allah indah Islam. Ini nafsu surat itu buru-buru baca doa, buru-buru baca doa. Apa aja nafsu baca doa? Udah nafsu udah begitu asyik. Ya Allah ya Rabbana, pantas begitu. Coba kayak ulama-ulama, saya bertanya, gimana sih kenapa sih? Dia begitu, oh itu mah ada rahasia supaya anak kita jadi anak yang baik. Maksudnya, iya dari proses pembuatannya. Oh, bagaimana ya maksudnya? Pertama, butuh dulu. Butuh. Ya, mau berhubungan itu butuh dulu. Jadi kalau berbutuh, udah cukup insya Allah, nggak usah pakai minum ranting-ting lagi deh. Kalau udah berlutut kan benar, kalau berlutut itu Allah kasih kekuatan, sunnah. Lutut-lutut, yang kedua, sebelum itu baca minimal bismillah. Bagus-bagus bisa menghatapkan Quran dulu. Kemudian ini yang minjem ini datang ke rumah kita pengen ambil barangnya, paham gak maksudnya? Ditanya nih, udah rapi nih, main udah makan, udah minum, udah sempat sedem, ah udah lagi ngerokok, dia tuh berdua satu ini. Ditanya opininya, bang, saya mau nanya sama abang, bagaimana pandangan abang kalau seandainya ada seseorang bang, satu kaum datang kepada satu rumah. Dia memberikan pinjaman kepada rumah itu. Dia dikasih pinjaman. Nah kemudian tiba-tiba orang yang meminjamkan itu datang meminta dan mengambil pinjamannya itu. Bagaimana pandangan abang? Allahu ayyamna'uhu. Apakah orang itu boleh mencegah yang minta itu? Gitu. Padahal dia yang minjemin, bolehkah kita tolak dia? Bolehkah kita larang dia untuk mengambil qala? Maka berkata Abu Thalhah, la. Kata Abu Thalhah, enggak pantas. Orang punya niat, dia mengambil apa saja, boleh kan? Boleh. Ah, begitu katanya. Jadi kan qala la, kata Abu Thalhah, enggak boleh begitu. Orang yang mengambil punya niat, silakan ambil mau pagi ke, mau siang ke, mau sore. Faqala, setelah dengar begitu, faqah tasibi ibnanya. Ya, ikhlaskanlah oleh engkau wahai Abu Thalhah untuk anak. Maksudnya gimana? Anakmu telah diambil oleh sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala telah meninggal dunia. Gitu. Ya, bahasanya cakep enggak? Bahasanya cakep enggak? Qala, maka apa katanya? Fa ghadiba, marah juga Abu Thalhah begitu. Marah juga Abu Thalhah dengan begitu. Padahal pokoknya udah baik-baik. Udah dikasih makanan, dikasih minuman, semuanya udah dikasih, udah dilayani, ngomong baik-baik. Maka ada Fadol tiba marah juga dia, Abu Thalhah. Summa qala taraktini hatta idza taraktu summa akhbartini bi'ibni. Tega-teganya kamu kata dia, engkau diem aja dari tadi. Ya kan tuh ngomong, anak kita meninggal, sampai-sampai kita makan, kita minum, bahkan kita bercanda, bahkan kita berhubungan. Baru setelah itu dia ngomong sama aneh. Oh, marah juga dia. Masya Allah. Fantaraqa hatta atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditinggalkanlah itu istrinya. Kemudian pergilah ini Abu Thalhah. Kemana? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu bimakana. Kemudian dia bercerita itu kepada Nabi Muhammad tentang apa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah setelah diceritain, ya Rasulullah, itu bini saya kurang ajar wanita. Nah, saya
pergi, anak saya lagi apa? Lagi sakit, saya pergi, kan sama engkau perginya ini, dan lain sebagainya di sini. Terus saya pulang, kemudian ternyata anak saya sudah meninggal, ya Rasulullah. Tapi dia tidak cerita, dia malah ngasih makan saya malam, kemudian dia bahkan saya berhubungan sama dia, sudah dapat cek. Nabi dengan begitu, faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi berkata, barakallahu fi lailatil qadar. Ya, mudah-mudahan semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau di waktu malam kau semalam. Paham apa maksudnya? Ya. Nah, faqala kemudian fahamalah. Ya, dalam masa yang ini maka hadirlah si istrinya itu berkat doa Nabi Muhammad. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya wa ma'ahu. Kemudian adalah setelah beberapa bulan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin di dalam satu perjalanan wa hiya ma'ahu bersama Ummu Sulaim dan juga bersama Abu Thalhah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhahabat Madinah min safarin la yatruquha turuqan. Pada nobinan Madinah, pada rumahan makhlukul pada sabar kaya. Nah, ketika jalan begitu, sampailah di dalam Madinah, min sabarin daripada perjalanan itu, layan buku hatu rumah. Si Ummu Sulaiman tak kuat di Ummu Sulaim. Kenapa perutnya merasa sakit, rasa mulas? Akhirnya pada nobinan Madinah, pada rumahan makhlukul maka ditahankan si Abu Thalhah. Yaudah, Abu Thalhah, itu kemana bini yang tidak? Ane jalan dulu. Ya, itu kemana itu bini yang tidak? Perutnya lagi apa? Lagi sakit, mulus pendek, fadah, rohmahan, mahal, fahdah, sabar, aliha, lalu menemanilah dia kepada istrinya oleh Abu Thalhah. Wattalaqa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah pergi, dia jalan keluar. Qala, kemudian berkata, yaqulu Abu Thalhah, yang kata Abu Thalhah, kata Sayyidina Anas bin Malik, maka berkata Abu Thalhah, innaka la ta'lamu ya Rabbi, sesungguhnya engkau maha mengetahui, wahai Tuhanku, annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku sangat senang bisa berjalan bersama, keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila kharaja wa adkhala ma'ahu ila dakhala wa qad ihtasama bima tara. Tapi apalah boleh buat, ternyata istriku sakit, jadi aku enggak bisa, aku ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani daripada istriku bima tara sebagaimana yang kau tahu wahai Allah. Yaqulu yan taqulu Ummu Sulaim, kemudian berkata ini Ummu Sulaim setelah istirahat gitu, bininya ngomong, ya Abu Thalhah, ma ajidul ladzi kuntu ajidah. Ah, perutku udah gak sakit lagi, Abu Thalhah. Ya, udah enakan dikit, ayolah kita jalan lagi dah. Nah, jalan lagi. Kemudian, intalaqi, maka berangkatlah dia. Fantalaqna, kami pun berangkat semuanya. Berangkat lagi dia, karena perutnya gak ada. Wa tarabahal makhlatihina qadiman. Kemudian sampailah di rumah, ketika sampai di tempat rumahnya, sakit lagi. Apa nih? Perut ini, bibirnya. Fawala dan ulaman, ternyata pengen apa? Lahir, maka lahirlah itu anaknya daripada Abu Thalhah. Faqalat li ummi, ya maka berkatalah kepadaku ummi, ya anak sulayur dihu ahadun hatta yardua bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah kepadaku, jangan ada orang yang apa namanya yang menentengi daripada anak ini seseorang pun hatta yardua bihi ala Rasulillah sebelum kau bawa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi karena kebiasaan orang Mekah, orang Arab, kalau dia lahir setelah baru 2-3 hari udah ditekain sama ibunya, kemudian dia dibawa ke kampung-kampung untuk disusui oleh kurdingan, oleh ibu susu. Itu udah kebiasaan di sana. Nah, katanya ya, anak sudah bertemu akan jangan disusui ini anak sebelum dia dibawa kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, maka ketika datang waktu pagi, ihtamaltuhu, aku pun dipanggil oleh Sayyidina Anas, aku disuruh untuk bawa anak ini oleh Abu Thalhah. Fatalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka langsunglah aku bawa anak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara tamaman hadisnya, disebutkan itu semuanya, hadis-hadis yang tadi sebutkan. Jadi udah diceritain semuanya ya. Wa an Abi Hurairah ila akhiri Allahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sabarnya itu ya, daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mendapatkan penderitaan, anak yang meninggal dia masih bisa menahan. Dia tetap jalani dulu kewajiban dia sebagai seorang buat istri dia, layani dulu, dihormati dulu suaminya, masyaallah.
wa an Abi Hurairah ila akhir wallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي لي أرضاه.